Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. I'lam ayyuhal walad wal muhibbul aziz, atala Allahu baqa'ak bi'atayki wa salaka bika sabili ahibbari. Inna mashhuran nasihati yakatubu min ma'dini risalah. In kana qad balagaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Wa illam tabluq fa qul li madha hasabta fi hadhihi sinin al-madiyah. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Wa innam ra'a dhahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-'ibadah la jadirun an yutala 'alaihi hasratuh. وَمَنْ جَوَازَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَبْلُوْ خَيْرَهُ عَلَى شَرِّهِ فَلْيَتَحَجَّسْ إِلَى النَّارِ وَفِي هَذِهِ النَّسِيحَةِ كِفَايَةِ لِأَهْلِ الْعَلِيمِ. Alhamdulillah, paling sehat walafiat agi pangki majlis Muhammadur Rasul insyaAllah penuh barokah. Sebutan pula mojaki setegenap para habaib Habib Lutfi Al-Jufri, Habib Agi Al-Jufri, misalnya habaib sebenarnya saya tak bisa ya sebenarnya lagi satu persatu terus lagi kita payu halwanat sepampun duminggu tepongkor ya ampun yang maus kantoh yang jelas lagi karena kita payu halwanat menikah salah satu permintaan daripada murid dan Imam Ghazali dan ke Imam Ghazali, maka Imam Ghazali mengabulkan menekan lagi dari permintaan nah murid tidak menikah. Jadi nikah kita penutup daripada murid Imam Ghazali sampun ajar kapolon tahun ajar beberapa kitab tinggal di murid mundur cetung kitab sebisa sebaik teguh pedoman hidup sehari-harinya, maka Imam Ghazali larang kitab ayuhan walad menikah. Kanto jelas lagi nasihat daripada Imam Ghazali kula karo mausen nasihat lagi bani dari kula kula karo ngarte yakin sarengan jelas lagi nah inna ayyuhal walad wal muhibbul aziz, wahai anakku, hei tangana ben se engko cinta deka abet nika salah situ mah istimewa nah Imam Ghazali deka murid murid sampai yang ke anak sebagaimana kita setiap murid jenak guru kita menikah waktu nganggap sebagai nikah guru kita menikah guru nak butuh balong sarang banjir dengan menikah waktu nganggap sebagai orang sepuh juga karena Ibn Abbas ada buahki inna mal'ali mubiman zilatil walid fa'in fama'af fama'af daita ila walidika fafdi bihi ilaih. Misalnya saja guru menikah guru tolak sebeduduk nak pada bi orang sepuh sih dua. Seandainya sampean agak dua masalah untuk nasihat dak orang tua kedua kepada mereka, maka pada ke guru bisa juga, maka guru mereka bakal timbal baliknya seperti itu juga, bakal nganggep ke muridnya, bakal nganggep hingga anak nikah Imam Ghazali atau lagi hey, tang anak dengan lagi gantok. Inna masyhuran nasihat ayat tubuh mima adin di sana. Saungkun nasihat menikah. Ecatat dari pada sumberah di sana. Saya rasa sumberah di sana menikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menikah. Inna arsalna ka syahidan basyira wa nadhira untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Jadi kan aku bawa kami nur nasihat dan kau hajat tidak kafir nasihati. Dan punya Imam Ghazali mulai dapat nasihat Rasulullah pada ke ajunan setelah dia ke murid-murid dan awalnya dia ke orang Muslim maka faayu hajat tidak kafir nasihati. Kau ya apa tentang nasihat dia? Takkan bro. Karena sombra, ampun Rasulullah mau sampaikan ampun ngalah nasihat daripada hadis-hadis kajian Nabi, daripada Al-Quran, saya ampun sabda aki dari kajian Nabi melalui Rasulullah bila menikah, maka tak perlu nasihat yang boleh, pun Imam Ghazali, ya. Karena Imam Ghazali langsung ngalah di atas, sombra nasihat dari Rasulullah, kalau nasihat tak perlu, seandainya nasihat dari Rasulullah menikah, ampun Eko oleh ampun ya Pak.
وإن لم تبلغك فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. Seandainya kita dapat nasihat Rasulullah ya, maka hasil televisi ini mati ya, maka apa yang kau peroleh, kenapa seekor leh selama ngaji ke bulan ini, kenapa online apa selama sampean hadir pengajian atau selama sampean hadir di majelis majelis taklim, ada seekor leh sekali daripada nasihat dan hadis-hadis Quran Quran dari kajian Nabi, maka apa seekor leh selama bertahun-tahun menikah karena orang yang hadir pengajian, maka pun beda karen, pun beda online. Selama ia malaki, seandainya tak malaki tipi, kembali-kembali ada keluarga, kembali pengajian, kembali kumpulan pengajian, semangat hadir pengajian, dan saya setidaknya kesimpulannya, atau cerita-cerita selocok, biasa membeli cerita selocok, kembali-kembali ada keluarga saya cokok menikah. Cerita lagi, malah beda manfaat ya. Kami juga di mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulu alaihi salatu wasalam, dan daripada jumlah sekian daripada sekian banyak dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatu iradillah ta'ala 'ani abdi istiwaluhu bima la ya'ni, daripada tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala berbanding atau pekel baci daka makhlukah, maka ketika makhluk istighadu bimala yakni, ketika hamba-hambanya itu melakoni perkara saya tidak bermanfaat atau tak aduh, melakoni perkara-perkara saya tak manfaat dekat aben atau dekat keluarga, minimal dekat aben pun ketika tidak bermanfaat ke aben diri, maka keluarga belum tentu juga, maka Allah subhanahu wa ta'ala berpaling daripada orang-orang saya ingat berikan-ingat, maksudnya berpaling dan apa? Pekin Allah tidak akan memberikan rahmat, Allah tak berikan rahmat daka hambana daka makhluk se ala konik beran-beran se takut. Wa inna murahat adha berja'antun min rumrih biwa lima khuli kalahu minal ibadah. Nah, seandainya pada orang pada makhluk lebat daripada sekecil atau satu saat daripada umurnya, daripada umrah orang yang menikah, biwa lima khuli kalah digunakan untuk tidak ketaatan kepada Allah, karena hanya saja manusia berjin mereka jadi bila diarbutun untuk ibadah kepada Allah. Sebagai orang umrah lebat, sebagai orang umrah terlebat untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dapunah Imam Mutlub, dapunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jadirun ayyutar alaihi hasratu, maka pantas orang tidak mereka untuk belajar untuk memperbanyak nyeselah, untuk memperbanyak kasta, aduh kasta tak ibadah, aduh kasta tak ngelakuin kebagusan, karena hakikatnya dunia berdikap jabunah Imam Hasan miskin ahlu dunia halaluhu hisab wa haramu adab. Nah, ini seorang orang-orang yang sebeli dunia berdikap karena tak lakuin ketaatan atau tak lakuin daka bareng saya tak berdua, maka ketika berdua hal saya haram, berdua bareng saya kalau menikah dengan cara haram, maka berkali hisap, pagi berkali hisap, berkali dipertanyakan andi beses, andi obang satu sebu dipergunakan untuk apa satu sebu bila menikah, itu sedekah ke saya lah, itu beli bareng saya haram atau saya haram, itu beli belajar keluarga apa, itu beli main judi online, maka berkali hisap, karena obat sesatu saya pun ini jelas haram gitu. Kalau boleh haram enggak ada pun pun baru saya haram. Saya kan di manusia tidak menikah haram, maka bukan ya ada maksud ya ada eseksa bagi apa yang ragam Allah subhanahu wa ta'ala menikah adalah isap haram ya ada isap ahlu dunia menikah dan menang Imam Hasan. Maka ketika orang yang lebih daripada umrah pas kita tak ikhuna untuk ketaat dan ibadah dari Allah, maka pantas kita orang menikah nyesel atau kasta di dalam dunia negara. Gantung juga sakin mulai orang yang wajan arba'in walam yang bulu khairah wala syarihi wala tahan jasilam nara. Dan masyarakat orang saya umrah lebih daripada 40 tahun dan tak banyak, tak lebih banyak kebagusan daripada kejubanan, maksudnya lebih banyak kejubanan, maka fardhu hajjah dengan neraka yang siap kita orang menikah adakah apa neraka, bahkan dikatakan pada
riwayat yang lain, bareng saya lawan saya umur 40 tahun lebih, tak lebih banyak kebagusan daripada kecubaan, maksudnya lebih banyak maksiat daripada ketaatan dan kemangiran. Maka masukah syaitan di wajih waqalah ya abi hada wajhun la yufri fil qiyamah. Maka pada setan Musa dan kemarin saya ala kemaksiatan meroloh ketika umur lebih dari 40 tahun lebih banyak kemaksiatan. Maka Musa setan dan kemarin saya tidak menikah pas saja bu demi jubujun kau dah dengan setan demi nenek moyang kami menikah asompa maksud setan. Ini adalah salah satu muka yang tidak beruntung nanti di hari kiamat. Setan saya tu lagi ketika ampun lebih banyak kecubaanah daripada kebagusanah dalam audien kendak audien ketika fahadhi nasihat kifayah di ahli ilmu. Maka nasihat bernikah cukup bagi orang ahli ilmu, orang yang di ilmu, karena ketika orang yang di ilmu, orang yang di pikiran, maka bukan pikirah, bukan menintrogasi diri kalau banyak kebagusan daripada kecubaanah, kalau banyak kebagusan daripada kebanyak ketaatan daripada kemaksiatan gula menikah. Karena ketika datang awalan amir kuma yatadakar ruhman tadakar wajah abun nadir. Ketika pada orang ketika ampun every omur surah Allah subhanahu wa ta'ala dan sampai yang digunaki untuk kemaksiatan atau ketaatan, maka ampun datang nadir peringatan. Kenapa baik peringatan digantuk? Peringatan nikah yang pertama bersingat lagi Nabi. Nabi yang pernah peringatan oh merah sengat menaki untuk ketaatan. Atau saya menurut Quran, karena Al-Quran mereka banyak peringatan-peringatan di dalam Al-Quran. Saya disaki kokoma-kokoma di dalam kehidupan sehari-hari. Atau saya menurut Allah An-Nadi rekantoh bersingat lagi Oben. Ketika ampun lah Oben jika menijin diri karena mereka mau sekitar dari pas iara dari karena auban, karena dabuna Rasulullah SAW innallaha yastahi min abdihi wa ummahu ummati idza syaba sya'ruhu ayyu'adzab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berikan terus untuk menghadap, terus untuk menyiksa makhluk-makhluk secara auban. Maksudnya mata mikir dia auban, auban lagi amasnya ada ke Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sempat mular. Rasulullah sempat murah, maka dia tanya lagi di sahabat, ma yu'ika ya Rasulullah api mimma yastahi minallah wa hadha la yastahi minallah. Mudah mular kenikah karena sebab mudah todus karena pada orang yang masih ada Allah tak todus kepada orang yang tidak menikah sama siap. Sedangkan Allah menikah todus untuk mengatakan orang saya awenan tidak menikah karena sebab sepona, saking sepona maksiat, maka Allah menikah todus. Sedangkan orang saya maksiat tidak menikah tak todus untuk maksiat ya Allah. Maka Rasulullah sampai mengulang karena sebab perkara saya yang menikah. Insyaallah mengatakan dan ahli khair insyaallah. Insyaallah rutin untuk mengirim majlis roti, majlis rawat, majlis yasin, mencari ke TMA kami, mencari Pak Tati Ahli Ibadah, Pak Sarin Ulama-Ulama sederhana. Amin, amin. Sekarang untuk menikmator, hadirin ini, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.